Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, River de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat MACMOZA Cheese Ball atau bola-bola makaroni keju mozzarella. Cara membuatnya gampang banget, rasanya dijamin enak, cocok untuk cemilan keluarga di rumah ataupun juga ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Dijamin anak-anak pasti suka. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah, ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito Elektronik dan Stein Cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini karena ini merupakan link toko resminya Stein Cookware dan juga Mito Elektronik yang asli ataupun yang resmi supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya siapkan 250 gram makaroni pasta, 250 gram mozzarella yang dipotong dadu-dadu kecil kayak gini, 100 gram tepung terigu, 1 sendok makan daun parsley kering, 1 saset ladaku, 2 saset kaldu bubuk, 1 siung bawang bombay, 5 siung bawang putih, 5 butir baso, 6 potong sosis, 100 gram wortel, dan daun bawang juga seledri secukupnya. Langkah pertama, langsung aja sosisnya kita potong-potong kecil-kecil dulu kayak gini. Untuk memotongnya ini aku gunakan Neoblade dari Stein Cookware. Yang satu set Neoblade ini dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. 1 talenan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk pengasahnya. Pisau ini juga didesain supaya makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya. Kemudian untuk baso juga kita potong-potong kecil-kecil kayak gini. Terus bawang putihnya kita geprek dulu satu-satu dan dicincang halus. Dan untuk bawang bombay kita iris-iris kecil-kecil kayak gini. Langkah berikutnya kita rebus makaroni dalam air yang sudah mendidih. Dan untuk merebusnya juga jangan lama-lama, cukup 5 menit aja supaya hasil makaroninya gak lodoh. Nah jadi kalau udah direbus 5 menit hasilnya kayak gini. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Kemudian kita tumis dulu bawang bombay dan juga bawang putih sampai harum. Kalau bawang bombay dan bawang putihnya udah harum, kemudian kita tambahkan wortel dan diaduk sampai tercampur rata. Untuk memasaknya ini aku gunakan wokpan Onyx series dari Stein Cookware, diameter 32 cm dengan 6 lapisan granit Kreblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi, maupun digunakan di kompor gas biasa seperti ini. Oke, kalau wortelnya udah setengah mateng, kemudian kita tambahkan sosis dan juga bakso yang udah dipotong-potong tadi. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan dimasak sampai sosis dan juga baksonya itu mengembang atau matang. Oke, kalau sosis dan baksonya udah mengembang dan matang, kemudian kita tambahkan makaroni yang udah direbus tadi, tambahkan daun bawang dan seledri, kemudian tambahkan sekitar 150 ml air atau sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata. Terus langsung kita tambahkan bumbunya seperti lada bubuk, kaldu bubuk, daun parsley, dan diaduk lagi sampai tercampur rata. Dan terakhir tambahkan tepung terigu, kemudian diaduk sampai tercampur rata dan teksturnya menjadi menggumpal. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasil teksturnya, jadi padat dan juga menggumpal. Kalau udah kayak gini langsung aja kita matikan api kompornya, kemudian kita dinginkan sampai hangat. Kalau makaroninya udah hangat, kita takar 1 sendok makan kayak gini. Terus kita ambil dan dilubangi bagian tengahnya. Tambahkan 1 potong keju mozzarella. Kemudian ditutup sampai benar-benar rapat supaya mozzarellanya tidak bocor pada saat digoreng. Setelah itu dirapihkan dengan cara dikepal-kepal kayak gini dan dibulat-bulat. Oke, kayak gini ya hasilnya, gampang banget kan cara bikinnya. Langsung aja kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah makaroninya dibulat-bulat semua kayak gini, kita akan buat bahan pelapisnya, yaitu 100 gram terigu ditambahkan dengan 1 sendok teh garam, juga ditambahkan air sedikit demi sedikit dan diaduk sampai tercampur rata sampai mendapatkan tekstur yang kita inginkan. Kurang lebih teksturnya seperti kita mau bikin pisang goreng kayak gini. Jangan terlalu encer ya. Terus makaroni yang udah dibulat-bulat tadi langsung aja kita celupin ke dalam adonan terigu dan dibalut dengan tepung panir. Seperti biasa ini nggak akan langsung aku padatkan, akan aku tunggu dulu sampai kira-kira ada 6 butir supaya tepung terigunya meresap dulu ke dalam tepung panir. Dengan begitu akan lebih mudah dipadatkan dan nggak belepotan di tangan. Nah, kalau udah ada 6 butir kayak gini langsung aja kita padatkan dengan cara dikepal-kepal dan juga dibulat-bulat kayak gini. Dipadatkan supaya gak ambiar pada saat digoreng. Kalau udah dibalut tepung panir semua kayak gini, langsung aja kita kemas. Untuk mengemasnya ini aku gunakan plastik standing pouch ukuran 12x20. Satu plastik standing pouch ini bisa menampung 5 sampai dengan 7 butir. Tapi di sini aku isi 5 butir aja supaya lebih mudah untuk ngasih harganya. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api sedang. Kalau minyaknya udah benar-benar panas kayak gini, langsung aja kita goreng MACMOZA-nya sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Dan untuk menggorengnya, ini aku gunakan sauspan Onyx series dari Stein Cookware, karena kalau kalian mau menghasilkan hasil gorengan yang renyah dan juga kriuk, harus menggunakan minyak yang terendam. Makanya di sini aku gunakan sauspan. Nah, sauspan ini terbuat dari 6 lapisan granit Kreblon coating yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi maupun di kompor gas biasa seperti ini. Oke, kalau MACMOZA-nya udah golden brown atau berwarna kuning kemasan kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan, lalu siap untuk disajikan. Nah, ini dia hasilnya MACMOZA cheese ball yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 61 butir. MACMOZA cheese ball ini lebih enak disajikan selagi masih panas ataupun masih hangat, supaya keju mozzarellanya masih bisa mulur panjang kayak gini. Untuk keju mozzarella sendiri ini aku pakai merek Perfetto, tapi aku beli yang kemasan 1 kg karena harganya lebih terjangkau, jadi bisa menekan biaya produksi. Ini rasanya dijamin enak banget, perpaduan antara makaroni juga ditambah keju mozzarella ini jamin anak-anak pasti suka. Untuk harga jualnya sendiri, ini satu kemasan isinya 5 piece bisa dijual dengan harga sekitar 15.000 sampai dengan 25.000 rupiah. Atau kalau diecer, harga per butirnya bisa dijual dengan harga 3.000 sampai dengan 5.000 rupiah. Silahkan disesuaikan sendiri untuk harga jual dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, MACMOZA cheese ball ini cuma tahan 1 sampai dengan 2 hari aja di suhu ruangan. Kalau disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 1 minggu, tapi kalau dijadikan frozen food, dibekukan di freezer, selama masih beku sempurna dan teksturnya masih bagus, bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian, supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.